Gading, silakan. Terima kasih, Tuan Speaker. Kalau kita lihat dari segi pencapaian yang dianggap menurun ataupun menurun dan juga sasaran pada tahun 2030 top 12, top 12 yang dianggap bahawa kepala kereta api berjalan lebih laju daripada gerabak. Jadi ini satu peringatan kepada kita semualah. Saya harap itu satu perkara yang baik, tekuran daripada pembangkang. Apa persoalan saya, apakah tindakan segera kerajaan untuk mengelakkan penurunan berterusan dalam kedudukan daya saing negara dan sejauh mana keberkesanannya? Adakah faktor-faktor kestabilan politik, walaupun ekonomi kita stabil, tetapi kestabilan politik ini antara punca kepada kegagalan ataupun penurunan daya saing dunia untuk negara kita Malaysia tercinta ini? Terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih. Saya jelaskan tadi, jika kita teliti laporan dan kita ambil tindakan yang bersesuaian, saya yakin peningkatan akan cepat. Dan kalau kita kenal pasti point by point teguran dia, soal ringgit, soal penyasaran subsidi, ini memang kita atasi. Jadi saya yakin akan perbaiki. Kestabilan politik membantu, tetapi lebih perkesan politik ialah dasar kerangka ekonomi madani yang jelas. Ini akan membantu. Dan selain dari itu, tindakan-tindakan tambahan, macam pelan tindakan daya saing negara di antara MPC, MITI, itu menjelaskan cara terperinci. Tapi ini bukan andaian. Kalau ikut prestasi suku tahun pertama, ini jauh lebih baik. Apakah dapat kita pertahankan? Ini cabaran buat kita dalam beberapa perkara yang saya sebutkan tadi, terutama bila Malaysia menjadi hub semiconductor, dan ini juga cabaran bagi kita. Apakah kita dapat lakukan cara pantas untuk memberikan latihan melalui TVET dan juga latihan-latihan kejuruteraan yang bertambah, kerana kita jauh kurang jumlah jurutera yang berkelayakan ataupun dalam bidang AI. Jadi ini saya terima cadangan-cadangan ini supaya dapat kita laksanakan dalam kadar yang segera. Terima kasih. Ya, Dr. Gana, silakan. Terima kasih.